Timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti siap kembali unjuk gigi setelah mereka tampil luar biasa pada perhelatan Piala AFF U16 dengan keluar sebagai juara. Tetapi performa menawan di Piala AFF juga bukan jaminan mereka bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia. Pasalnya sekarang ini, lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia U17 cukup beragam dan kuat. Ada nama-nama seperti Guam, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Malaysia. Negara-negara tersebut berpotensi merepotkan skuad asuhan Bima Sakti. Pada pertandingan pertama, Guam U17 akan menjadi lawan Timnas Indonesia U17. Skuad Guam ternyata yang dipandang pada awalnya lemah, tetapi pada kenyataannya sekarang penuh dengan talenta berbakat. Salah satu pemain yang diandalkan oleh Guam untuk perhelatan kualifikasi Piala Asia U17 nanti adalah Gavin Bakker. Melalui postingan Twitter, Guam menyatakan mereka memanggil pemain yang sekarang menimba ilmu di Barcelona itu. Adapun pihak Barcelona juga mengumumkan dengan bangga dipanggilnya salah satu anak didik mereka. Tentunya ini menjadi perhatian jika skuad Guam sekarang sudah banyak diisi para pemain abroad dan pastinya tingkat level permainan juga biasanya akan lebih baik dari pemain yang bermain di liga lokal. Sementara itu, skuad Timnas Indonesia U17 memang kebanyakan diisi para pemain dari liga lokal dan tentu saja diharapkan bisa tetap bersaing. Jika melihat pada gaya bermain skuad asuhan Bima Sakti di Piala AFF U16 lalu memang cukup menarik sebab mereka tampil perkasa dan menjadi salah satu mesin gol juga. Meskipun bergabung bersama Filipina, Singapura, dan Vietnam, nyatanya Timnas Indonesia sukses keluar sebagai juara grup. Dan mereka juga berhasil mengalahkan Myanmar di semifinal dan Vietnam di pertandingan puncak. Itu artinya penampilan Timnas Indonesia U16 di Piala AFF saat itu benar-benar tidak terkalahkan. Selain itu, mereka juga cuma kebobolan 2 gol di waktu normal. Ini semakin membuktikan bahwa lini pertahanan mereka cukup kuat dan solid. Ini yang patut digarisbawahi dan diharapkan bisa dipertahankan di babak kualifikasi Piala Asia U17 nanti.